Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Mantri Dori. Pada video kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk unboxing lagi. Di sini saya akan unboxing sebuah gimbal. Untuk teman-teman mohon maaf, pada video sebelumnya saya menjanjikan akan review bagaimana hasil video ataupun foto yang dihasilkan oleh gimbal G-Osmo Mobile 2. Ternyata setelah saya charger full sampai pada saatnya saya pakai itu tidak bisa dipakai, jadi mesinnya dari sananya itu tidak bisa beroperasi sebagaimana mestinya. Jadi terpaksa saya retur ke tokonya lagi. Setelah mendapatkan apa namanya pengembalian uang, saya belikan lagi ke tipe yang beda. Jadi di sini nanti bukan G-Osmo lagi, tapi merek lain. Seperti apa bentuknya dan apa mereknya, simak video ini selengkapnya sampai habis. Cekidot. Tanpa menunggu lama, kita ambil barangnya. Nah, ini dia barangnya. Jadi barangnya lebih kecil, ya. Gimbal apa ya, kok kecil ya? Ini barangnya lebih kecil daripada yang sebelumnya. Langsung saja yuk kita unboxing. Oke, sampai di sini mungkin kelihatan ya. Lah, untuk gimbal kali ini adalah FY. Bagi kalian yang belum tahu FY, apa FY? Ini Vayu Tech. Oke, pada paketan ini kita mendapatkan buah box berserta bala tentaranya. Di sini ada apa aja nih ya? Kayaknya kaosnya. Oh iya, sepertinya kaos apa labelnya. Sebelum kita buka gimbalnya, kita buka bonusnya dulu aja ya. Kita dapat kaos teman-teman dari fan apa namanya, dari tokonya ya. Oke, ini kita dapat bonusan sepertinya. Ini apa penyangga ya, ini ya, kaki sambungannya ini. Ini kaki sambungannya, kalau pegangnya sih solid, bukan kaki abal-abal. Oh, ternyata bisa ditarik teman-teman. Jadi buat memperpanjang gimbalnya ini bonusannya ini. Oh, istimewa sekali produknya ini teman-teman. Simpel sekali, tapi saya akui istimewa ini, banyak bonusannya, banyak hadiahnya, mudah-mudahan fitur-fiturnya juga magic. Oke, di sini kita juga dapat kartu garansi dari tokonya. Ini garansi resmi kayaknya nih. Jadi untuk gimbal ini saya beli di toko Jatim Toys. Jatim Toys ini yang letaknya di daerah Sidoarjo ya, Kabupaten Sidoarjo sana. Kalau teman-teman penasaran apa namanya, link di tempat saya pembelian, tempat saya beli, saya tuliskan di deskripsi di bawah ini ya. Kali ini saya akan buka paketannya si gimbal ini. Jadi ini masih perawan ya teman-teman, masih segelan tuh. Masih segelan. Mari kita buka bareng-bareng.
pelan-pelan. Kita rasakan nikmatnya. Yes. Seperti biasa kita dapat kitab suci. Kitab suci apa ini? Bukan suci nih, kitab. Tidak suci sama sekali kali ini. Bahasanya kita lihat, bahasanya Inggris. Yang belakang Sanskerta. Oke. Di sini kita dapat selain gimbalnya sendiri ada kaki, ada penyangga ya. Kita dapat penyangga yang original dari VU. Jadi gimbal ini teman-teman namanya VU Lock Pocket. Jadi ini gimbal ini khusus untuk teman-teman yang suka traveling, jalan-jalan, ngevlog dan lain-lain. Bisa simple sekali ini soalnya. Gimbalnya ini mungil kecil yang saat ini lagi marak dan lagi booming, gimbal yang simple-simple. Jadi enggak dibobok ya. Terus kita dapat tas, apa namanya, kantong ya, kan tas kantong buat kemana-mana. Kita ambil gimbalnya. Gimbalnya lebih mungil daripada G Osmo Mobil 2 yang kemarin saya unboxing. Nah, di sini gimbalnya lebih mungil. Seperti ini. Jadi tampilannya seperti ini. Ini juga ini sudah 3 axis ya. Jadi ya, sudah ada 3 siku. Bukan 2 siku lagi, 3 siku. Walaupun kecil seperti ini, ini sudah bisa 3 siku. Lebih ringan ini daripada yang kemarin. Jadi memang benar kalau ini bisa dibawa kemana-mana ini, di saku, di jaket, pokoknya simple sekali. Terus kelebihannya ini ada banyak kunci, di sini ada 4 kunci. Ini kunci yang pertama, melepasnya ke sini, buka. Nah, kalau mau kunci lagi, nah, tinggal ceklek. Terus ini yang kedua, kunci yang kedua ini, kalau melonggarkan ke sini. Menyerti apa sih? Merapatkan, nah sini ke arah sini ya, merapatkan. Tapi untuk melonggarkan ke arah sini. Buka lagi dong. Oke, kita serti dulu biar rapat. Terus ada lagi kuncinya di sini. Nah, ini ada gambar kunci. Lihat kan nggak ya? Ini YouTuber pemula kan di lampu ya. Ini dong. Ini gambar lock. Kalau kesini kunci. Kalau kesini buka. Terbuka. Terus kunci yang terakhir ini teman-teman, kalau ini buka kunci seperti itu ya. Jadi sekilas di sini memang banyak kuncinya teman-teman. Jadi ini satu-satunya gimbal yang paling aman tanpa kunci tambahan. Jadi recommended buat kalian yang mau membuat konten YouTuber pemula seperti saya ini. Masih pemula, subscriber masih sedikit, mudah-mudahan nanti kedepannya lebih maju lagi. Saya doakan teman-teman, baik kalian yang sudah subscribernya beribu-ribu, ratusan juta, dan juga masih pemula, semoga sehat selalu, sukses selalu, selalu membawakan kesan positif kepada pemirsa penonton kalian. Oke, tetap semangat, jangan lupa berdoa. Selain kita usaha, kita terakhir kita pesankan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sekian review dari saya untuk bagaimana hasil jepretan dari VU Vlog Pocket ini. Hasilnya gimana? Kita nantikan pada video saya selanjutnya. Terima kasih. Bye bye. Assalamualaikum. Oh, si. Burung dijajal lagi sih an. Lo bukan kayak aneh lo kok. Jadi iso, boleh gak iso? Nah, lo dijajal. Kok assalamualaikum. Oke, kita naikkan. Kita kunci. Nah, tampilannya seperti ini. Ini seperti ini ya. Oke, ini seperti ini. Terus untuk bonusannya gimana? Oke, cek lego kita coba juga. Kalau masuk apa enggak bonusannya ini. Bonusannya enggak bisa berdiri, kecuali ini ditambah lagi, ada lubang. Oh, sambung terus sampai. Oh.
pilih. Bisa ditarik juga. Gilirkan, gilirkan, gilirkan. Kepinginkan, kepinginkan. Makanya beli. Kalau bisa beli di toko yang ternama atau yang bertanggung jawab. Jangan toko yang apa-apa. Oke. Bye-bye. Assalamualaikum.